كان. ويسنال الفلك وكلما مر علي ملأ من قومه سهر من قال إن تصر منا فإنا نصر منكم كما تصرون. Dan kaumnya lalu ikut dekat dengan kapal Nabi Nuh, lalu mereka mempersendakan. Dan Nabi Nuh mengatakan, sekiranya kamu mempersendakan kami, pasti dan kami akan persendakan kamu sebagaimana kamu persendakan kami. Ayatnya panjang menceritakan tentang satu peristiwa yang besar yang berlaku dalam sejarah manusia, yakni peristiwa yang dirakam ke Al-Quran berkaitan dengan Nabi Nuh AS. Perjuangan cukup panjang. Dan hari ini kita ada teknologi baru ataupun teknologi moden yang mereka melihat kembali sejarah silam ini. Dalam konteks Islam, kita lihat ilmu ini dipanggil sebagai ilmu al-athar al-baqiyah. Ilmu ini diasaskan ketika zaman kerajaan Abbasiyah. Khalifahnya minta supaya kumpulan pengkaji melihat sejarah-sejarah yang Allah sebut Al-Quran. Tujuanlah untuk mengambil i'tibar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi fanzuru. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'uqbatul mukadzibin. Dan mengembaralah kamu pada muka bumi dan lihatlah kemudiannya. Bagaimanakah akibat mereka yang mendustakan ayat Allah? Dan di atas falsafah inilah kita lihat Khalifah Al-Ma'mun membentuk satu jata kuasa untuk mengkaji peristiwa-peristiwa yang lama dalam Al-Quran. Mereka telah mengembara untuk mencari di manakah tembok Zulqarnain, di manakah tempat kapal Nabi Nuh berlabuh dan sebagainya. Ilmu ini kemudiannya berkembang sehingga dinamakan pada masa lebih akhir dengan nama Al-Masalik wal-Mamalik, iaitu ilmu tentang geografi. Ilmu geografi kemanusiaan dan juga ilmu kejati fizikal ini diasaskan oleh umat Islam. Ialah dalam perjalanan umat Islam untuk mencari peristiwa yang ada kaitan dengan peristiwa umat yang terdahulu. Akhirnya timbullah ilmu yang kita sebut sebagai geografi. Begitu juga akhirnya, kajian yang mendalam tentang kesan-kesan ini dipanggil arkeologi. Bercabang daripada ilmu yang sama, dan inilah barangkali kita sebut hari ini ialah tentang arkeologi kaum Nabi Nuh AS yang untuk kita mengambil iktibar. Alhamdulillah hari ini, teknologi manusia telah mencapai ke langit. Mereka membina teleskop robotik yang besar. Mereka melihat ke langit. Mereka membina ataupun mencipta satelit. Mereka mempunyai ISS dan sebagainya. Daripada bawah, di bawah ke atas, mereka lihat daripada atas ke bawah. Dan maklumat semakin bertambah apabila ilmu manusia bertambah. Inilah barangkali dilihat dalam wajah baru, teknologi baru. Teknologi satelit memberikan satu lagi ufuk tentang arkeologi ataupun kesan yang ditinggalkan oleh kaum-kaum yang terdahulu. Khususnya di kawasan ini. Khususnya di kawasan ini, mereka melihat dengan detail selain pada Semenanjung Arab dengan tujuan pelbagai, dan dengan teknologi ini mereka cuba lihat di manakah tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Mereka cuba mencari di mana mengikut panduan kitab suci mereka. Di dalam Bible disebut bahawa kapal Nabi Nuh berlayar selama 150 hari dan banjir besar telah melanda. Akhir sekali, yang mereka sebut sebagai kapal itu dalam bahasa mereka ialah ark, the ark, ataupun maksudnya kotak. Kapal yang bentuk kotak berlabuh di satu gunung bernama Ararat. Dalam konteks moden hari ini, Ararat ini terletak di Armenia. Pergunungan yang tinggi, dan mereka cuba melihat dalam konteks ini berdasarkan pada satelit. Mereka lihat di Armenia dan mencari apakah ada kesan daripada kapal yang besar itu. Mereka tidak temui di Ararat, tetapi mereka temui di Gunung Judi. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran menyebut Wastawat al-Judi. Kapal itu berlabuh di atas Gunung Judi. Judi terletak di Turki yang jauhnya kira-kira 300 km daripada gunung yang disebut Ararat. Inilah kajian komparatif di antara dua agama. Kalaulah kita mengatakan bahawa Taurat diturunkan Allah SWT, Al-Quran diturunkan Allah SWT, bagaimanakah terdapat dua perbezaan kenyataan yang bercanggah ini? Tentulah apa yang disebut Al-Quran dalam mutamad, sedangkan Torah terdedah kepada perubahan yang diubah dengan tangan mereka sendiri. Oleh sebab itu kita lihat di sini, gambar satelit yang mereka kaji menunjukkan Ararat terletak di Armenia di kawasan utara,
dan gunung judi masih lagi disebut judi sekarang oleh orang Turki. Choudi, Choudi namanya. Terletak kira-kira 200 batu di bawah. Dan dia terletak di dalam kawasan Turki. Dua tempat yang berbeza sama sekali. Oleh sebab itu, mereka melihat satu kawasan yang cukup menarik untuk dikesan. Seperti kapal, lihat daripada angkasa, daripada satelit. Satu bentuk yang besar terletak di Choudi. Dan mereka tidak sangka diletaknya di sini sebab kitab mereka meletakkan bahawa kapal ini berlabuh di Ararat. Ararat, kawasan yang sangat curam. Puncaknya tidak ada tempat yang rata. Sedangkan kapal yang mereka temui ini tempat yang rata. Di puncak gunung tetapi tempat yang rata. Itu maksudnya istawat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, istawa maksudnya rata. Kadang-kadang kita lihat imam sebut istawu sufufakum. Betul kan? Ratakan barisan anda, saf anda. Istiwa dalam bahasa Arab maksudnya lah tempat rata. Allah sebut dengan spesifik kapal Nabi Nuh berlabuh di Judi, gunung Judi, tetapi di atasnya tempat rata. Dan inilah mengagumkan, mereka temui tempat yang rata. Sebagaimana Al-Quran sebut, mereka temui kapal ini berlabuh di tempat yang rata. Gunung yang tinggi tetapi di puncaknya rata. Dan ini tepat dengan kalimah Allah wastawat alal Judi. Istawa maknanya istaqim, maksudnya lurus, datar dan juga rata. Dan inilah yang menimbulkan perbezaan di antara kajian komparatif di antara Al-Quran dan Bible. Dan oleh sebab itu, dengan resminya Judi diisytiharkan di mana tempat arkeologi, tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh yang jauhnya sekira-kira 200 batu daripada tempat Ararat yang diisytiharkan oleh kitab Bible. Bermaksud kitab Bible terdapat perubahan yang nyata. Inilah yang disebut Al-Quran dengan tepat menyebut Al-Judi. Sedangkan di dalam kitab The Bible atau pada Old Testament disebutnya sebagai Ararat. Dua tempat yang berbeza, satu di Turki, satu di Armenia. Kita cuba lihat daripada gambar satelit. Gambar satelit ini dengan jelas menunjukkan bahawa Ararat tempat yang terdapat salji di atasnya. Tempatnya curam dan tidak mungkin dapat mendarat kapal di atasnya. Sedangkan tempat yang ditemui ialah di kawasan Choudi, terdapat tanah yang rata. Di situlah tempat mereka menternak kambing. Di situ tempat mereka menggala kambing. Dan inilah mukjizat Al-Quran. Apabila kita melihat bahawa dengan konteks teknologi moden ini, kita berarti bahawa sejarah lama ini dibuka kembali. Dan kita menyaksikannya pada masa yang sangat lewat. Nabi Nuh, dalam masa yang cukup lama, 950 tahun, berdakwah, menyampaikan mesej ilahi, tetapi yang beriman hanyalah 80 orang. Itulah yang disebut di dalam tafsir. Inilah yang disebut sebagai wastawat al-Judi. Mengikut pandangan Ibn Abbas, dia kata seperti berikut. Ma'akana ma'amnuh bisafinati samanun rajulan ma'hum ahluhum wa innahum kanu fi safinah mi'ata waqsim khamsina yaman. Mereka berada di atas kapal Nabi Nuh seramai 80 orang. Dan ini termasuklah keluarga Nabi Nuh. Wa inna Allah jaha safinah ila makati pada ratu bibaiti arba'in yaman. Dan kapal ini apabila banjir telah memenuhi bumi, kapal menuju ke Mekah dan berpusing di sekeliling Kaabah selama 40 hari. Thumajaha Allah ila al-Judi pastaqarat alaih. Kemudian selepas itu kapal menuju ke Gunung Judi di Turki, dan di situlah kapal ini berlabuh. Kemudian di atas kapal ini kumpulannya sedikit. Kaum Nabi Nuh sangat ramai, tetapi yang menerima hidayat ilahi hanyalah 80 orang. Majoriti tidak menentukan kebenaran. Ini yang kita pelajari. Dan selepas mereka mendarat, diceritakan bahawa Nabi Nuh membuka kampung di kaki Gunung Judi. Kampung itu disebut Kampung 80, sempena daripada 80 orang yang beriman yang bersama Nabi Nuh AS. Dan kapal itu ditinggalkan di kawasan atas Gunung Judi, tempat yang datar. Dan kini kita masih lihat kapal yang dimaksudkan. Inilah wajahnya kapal yang masih tertinggal. Sebahagiannya menjadi fosil. Dan apabila digali ataupun ditebuk di tengah-tengah kapal ini,
dan ditarik kembali, ditemui najis binatang. Bermaksud kapal ini juga pernah dimuati oleh haiwan dan juga ternakan. Inilah yang kita sebut dalam istawa. Yang Allah sebut tadi, wastawat alal judi. Mukjizat yang cukup hebat. Tetapi kalau diterjemahkan, ia hilang perkataan itu. Diterjemahkan dalam terjemahan tafsir-tafsir yang ada depan kita ini, kalau kita lihat, diterjemahkan kapal itu berlabuh di atas gunung judi. Sedangkan maksudnya tidak habis berlabuh. Berlabuh di atas tempat yang tinggi, tetapi rata maksudnya istawat. Istawat maksudnya rata. Dan hilang apabila terjemah. Oleh sebab itu saya menyuruh diri saya sendiri dan tuan-tuan, marilah kita pelajari Al-Quran dalam bahasa asalnya. Bahasa Al-Quran ialah bahasa kita. Bahasa umat Islam, bahasa tamadun, bahasa di syurga nanti. Dalam bahasa dalam syurga kita bercakap bahasa rasminya lah bahasa Arab. Marilah kita mula bercakap di dunia sebelum kita bercakap di akhirat, mudah-mudahan insya-Allah. Oleh sebab itu istawat ini mengikut kamus lisan Arab, dia kata surat mumbasitah, rata, tempat yang merata. Istawa maksud istaqama wa'tadala. Itu sebab imam kata wa'tadilu. Istaqamu wa'tadilu wastawu sufufakum, kalau kita nak solat. Inilah yang disebut oleh Allah SWT apabila menggambarkan kapal tersebut. Sekarang kita ada alat yang dipanggil Ground Penetrating Radar, GPR. Tuan-tuan lebih faham daripada saya. Ini dipetakan tempat berlaku itu. Tempat tapak ekologi ini dipetakan. Mereka mendapat maklumat yang cukup menarik. Kapal itu ada rangkanya, ada kawasan yang latar belakang ataupun tulang belakangnya, ada kawasan yang menjadi strukturnya. Dan mereka bina kembali seperti ini. Kapalnya besar dengan ukuran-ukuran yang sangat tepat kalau kita bandingkan dengan hadis-hadis yang soleh, sahih. Dan inilah mengagumkan, mukjizat yang kedua ialah ukurannya sangat tepat sebagaimana yang dinyatakan dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Dan mereka bina kembali. Siapa bina? National Geographic. Mereka berdasarkan pada tempat kajian, mereka cuba bina kembali kapal dan bina. Dan itulah bentuknya. Subhanallah. Satu teracau yang sangat besar. Ini ialah berdasarkan kepada data yang ada di tapak, tapak arkeologi. Jadi ilmu ini menjadi satu ilmu yang berkembang hari ini. Melihat peristiwa lama dalam konteks teknologi modern. Dan inilah yang kita bincang hari ini. Dan kapalnya bentuk hydrodynamic. Dan bukan seperti yang disebut dalam kitab Bible sebagai ark, Noah's Ark. Ark itu maksudnya empat segi ataupun rectangle. Tetapi Allah sebut dalam Al-Quran Al-Fuq. Al-Fuq maksudnya bulat. Al-Fuq seperti falak, maksud dalam bentuk elips. Kapal ini benar-benar bentuk elips. Ini mukjizat yang kedua, ialah kapal bentuk elips. Al-Fuq Allah sebut Fa Lam Kaf, maksudnya dalam bentuk seperti ihlilij, seperti elips yang disebut dalam mathematics. Dan inilah dalam engineering, dalam architecture, dia bentuk yang paling tepat untuk menyeberangi lautan sebab tidak boleh dibuat dalam bentuk tabut ataupun dalam bentuk arks. Dan Bible menyebut arks. Dari sebab itu, dia tidak bertepatan dengan apa yang ditemui di tempat kajian. Oleh sebab itu, kita lihat Kerajaan Turki dengan resminya mengisytiharkan Mount Jodi sebagai tempat kapal Nabi Nuh yang Allah sebutkan. Dan ini menimbulkan keresahan di Eropah sebab mereka ingin mencatatkan bahawa Gunung Ararat sebagaimana disebut dalam Bible, tempat yang tempat mendaratnya kapal Nabi Nuh. Tetapi kebenaran hanyalah satu. Dua statement yang berbeza tidak boleh benar kedua-duanya. Satu pasti palsu. Inilah yang kita lihat pengkaji-pengkaji sangat tertarik dengan Al-Quran dan mereka ingin mengetahui apakah lagi apa yang disebut Al-Quran tentang kapal ini. Dan mereka cuba banding dengan apa yang disebut dalam kitab di Old Testament. Dan oleh sebab itu, yang menjuarai ini ialah National Geographic. National Geographic selalu buat satu kajian, berbagai-bagai kajian. Tetapi sayang, filem ini tak pernah disiarkan sebab tidak menguntungkan mereka, menguntungkan Islam. Yang disiarkan oleh mereka tidak mungkin yang menguntungkan Islam. Oleh sebab itu, kita lihat secara resminya Kerajaan Turki mengisytiharkan dalam tahun 60-an lagi bahawa Gunung Judi, yang disebut Mount Jodi oleh orang Turki, ialah
tempat arkeologi, tempat mendaratnya kapal Nabi Nuh seresminya dan diterima oleh UNESCO. Tetapi tempat ini tidak menjadi destinasi pelancongan. Ini juga satu persoalan apabila kita lihat tidak menjadi satu destinasi ilmiah yang kita harus melawat tempat yang ada kaitan dengan sejarah para rasul. Saya tidak pasti apakah TV3 menyiarkan ini dalam jejak rasulnya atau tidak. Barangkali tidak. Dan inilah yang dikeluarkan secara resmi bahawa Gunung Judi bukan Mount Ararat, tempat sebenarnya tempat Nabi Nuh, dan ini menyentuh keaslian agama Kristian itu sendiri. Oleh sebab itu, kita lihat ini sekarang sudah dijadikan tempat resmi dan UNESCO telah menamakan dia sebagai tempat tapak mendaratnya kapal Nabi Nuh secara resmi. Tetapi sayang, kadang-kadang kita lihat dalam peta yang mereka buat, mereka tukar kedudukan ini. Gunung Judi ini, mereka tulis Ararat, hati-hati, untuk membenarkan apa yang ada pada mereka. Dan kesan inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran barangkali. Walaqad taraknaha ayatan fahal mudzakkir, dan kami tinggalkan ayat-ayat, tanda-tanda, peristiwa-peristiwa yang berlaku. Tujuannya untuk kita mengambil peringatan, mengambil intibar. Dan inilah peristiwa-peristiwa yang banyak dalam Al-Quran yang umat Islam mencipta ataupun mengasas ilmu yang kita sebut sebagai Al-Athar Al-Baqiyah ataupun Al-Masalik Al-Mamalik. Kemudian sekarang dikenali sebagai ilmu arkeologi. Tempatnya cukup indah. Saya cadangkan jabatan ini ataupun kementerian ini buat satu rombongan. Saya juga nak ikut melihat kajian yang ilmiah. Bukan saja kajian untuk, bukan saja lawatan, saja-saja lawatan untuk melihat keindahan, tidak. Ilmiah. Ada satu kumpulan pelajar di Turki. Mereka membuat satu syarikat untuk membawa orang Malaysia melawat Turki. Dan mereka melantik saya menjadi mutawif. Dan lawatan pertama mereka rancangkan pada bulan depan. Saya tak pasti apakah ini benar-benar berlaku atau tidak. Mereka dalam perancangan. Dan satu tapak yang cukup indah untuk dilihat adalah Kilat Kembali. Ini yang disebut sebagai Al-Fok. Inilah sebagai superimpos untuk melihat bentuk yang asalnya. Allah sebut Al-Fok. Al-Fok maksudnya kapal yang, dalam perkataan Al-Fok itu sendiri, maksudnya kapal itu berbentuk seperti elips. Walaupun diterjemahkan bahtera sahaja dalam terjemah ini, maksudnya tidak menggambarkan keseluruhan struktur kapal itu. Dalam kalimah Al-Fok itu maksudnya kapal itu berbentuk seperti elips. Sama seperti falak. Kita lihat bagaimanakah bulan mengelilingi bumi. Dalam bentuk exactly sama seperti kapal Nabi Nuh. Subhanallah. Mukjizat yang ketiga. Maksudnya kapal Nabi Nuh yang ditemui benar-benar seperti falak, perjalanan bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi dalam bentuk elips. Dan bulan tidak pernah bertemu di mana dia bermula. Kenapa? Sebab bumi sentiasa bergerak ke depan. Oleh sebab itu, trajektori bumi bulan, dia adalah spiral. Dan trajektori bumi juga spiral mengikut matahari. Trajektori matahari juga spiral mengikut galaksi. Dan tidak ada satu pun yang diam. Semuanya yusabbihu lillahi ma fis samawati, bertasbih kepada Allah seluruh yang ada langit dan bumi. Itulah matlamat akhir dalam kajian, setiap kajian umat Islam. Allah sebut falak. Kullum fi falakin yasbahun. Kalimah yang sama Allah gunakan untuk kapal Nabi Nuh. Fulk, cuma sebutan fa aja fa lam kaf. Kapal palak fa lam kaf juga. Menunjukkan dua-dua ini datang daripada kalimah yang sama. Ini mukjizat yang ketiga yang dalam satu kalimah ini menggambarkan mukjizat demi mukjizat. Itulah sebab saya menyuruh saya, kita fahamilah Al-Quran dalam bahasanya asal dan tentulah indah, yang barangkali tidak boleh diterjemahkan sepenuhnya. Sebab bila kita terjemahkan, maka hilanglah apa yang berlaku dalam yang sebenarnya. Di dalam kalimah Al-Quran ini adalah kalimah mukjizat. Terjemahan tidak. Dan dilihat dalam Al-Quran juga, Allah sebut wawhayna ilaihi anisna'il fulka. Allah sebut al-fulka. Ejanya fa lamka. Fulk inilah kapal. Ataupun bahtera. Maksudnya bahtera yang sifatnya seperti falak. Wahbi ayuna, sebab ini bukan sebarangan architecture. Ini ialah wahyu ilahi. Yang Allah wahyukan buat kapal seperti ini, kayu sekian, tebuk sekalian, wawahyina dengan wahyu kami. Fa iza jaa amruna wa farutanur fasluk fiha min kullin zawjaini isnaini wa halaka illa man sabaqa ilaihi sabaqa ilaihi qalu wa minhum wa la tukhatin bil ladzi nazalamu innahu murakun. Itulah ayat yang menceritakannya. Cukup indah kalau kita lihat
yang membezakan kita dengan kitab Taurat ataupun kitab New Testament, New Testament menggambarkan kapal seperti segi empat. Inilah Noah's Ark. Isha, Zohar. Dalam Bible disebut Noah's Ark. Maksudnya kapalnya seperti kotak. Ark ini bahasa Yunani. Alhamdulillah. Kalau kita lihat komparatif, kajian komparatif di antara Bible ataupun The Old Testament dengan Al-Quran, jelas perbezaannya. Tabut yang disebut sebagai Noah's Ark ini ialah menggambarkan, kalau kita terjemahkan Ark dalam bahasa Arab, tabut. Dan tabut ini digambarkan Al-Quran, ada perkataan tabut Al-Quran menggambarkan apabila mak ibu Nabi Musa ingin meletakkan Nabi Musa ke dalam Sungai Nil, maka letakkan ada tabut. Tabut maksudnya empat segi, sedangkan kapal ditemui berbeza sama sekali. Oleh sebab itu, inilah menyebabkan National Geographic barangkali tidak sebarkan filem ini sebab mereka telah lama siapkan. Kerana yang disiarkan oleh National Geographic mempunyai weightage kepada mereka. Dan semakin banyak kita lihat National Geographic, semakin kita membenci Islam.
Itulah message yang ditanam roh, value dalam setiap perancangan mereka. Oleh sebab itu kita lihat dalam Al-Quran juga disebut wa qul kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafur rahim. Kalau kita terjemahan, maka berkata Allah, Allah berkata kepada Nabi Nuh, irkabu fiha, dan naiklah ke atas kapal dan melayalah, bismillahi majriha, dengan nama Allah, kalimah Allah, melayar kapal pun melayar, wa mursaha, dan berlabuh. Tetapi dalam kalimah mursa ini, berlabuh dengan menurunkan sau, maksud dia. Walaupun kalau kita terjemah berlabuh, dalam terjemah ini juga berlabuh, tetapi tidak tepat. Mursa maksudnya kita ada proses, maksudnya turunkan sau, kemudian kapal itu tidak berjalan, itu maksudnya mursa. Oleh sebab itu, pelabuhan dipanggil dalam bahasa Marsa. Di Perancis ada nama Marsale, asalnya Marsa Ali, pelabuhan Ali. Satu ketika dulu, Perancis bernama Andalusia. Oleh sebab itu, nama-nama di Perancis dan di Spanyol masih kekal banyak dalam bahasa Arab. Umpamanya Madrid, itu asalnya Majri. Portugal, Portugal. Malaga, Malaka. Oleh sebab itu, nama bandar di Spanyol dan Perancis masih kekal dalam bahasa Arab walaupun telah bertukar tangan. Apa yang saya sebutkan inilah Marsale. Marsale itu Marsa Ali, pelabuhan Ali, tempat kapal berlabuh, kapal turunkan sau. Dalam bahasa Assyria, Nabi Nuh bercakap dalam bahasa Assyria. Disebut Ankara. Sau ini yang digunakan oleh kapal ini disebut Ankara. Inggris pinjam daripada bahasa Sumeria, dipanggil anchor. Itulah kapalnya. Allah sebut kapal Nabi Nuh ada anchor. Itu dia. Inilah yang digambarkan di tempat kajian, ditemui sangat banyak sauh yang sepanjang daripada Ankara sampai ke Gunung Judi. Barangkali apabila bah telah semakin surut, barangkali Nabi Nuh buang satu persatu anchor ini atau pemursa ini. Sehingga ditemui banyak terletak batu-batu seperti itu. Ini di kajian tempat kajian oji, arkeologi. Dan cukup menarik, batu sebesar itu ditebuk. Subhanallah. Apakah teknologi yang dipunyai oleh Nabi Nuh? Oleh sebab itu, menebuk kapal ini, batu seperti ini, yang sangat banyak jumlahnya ditemui tempat kajian, tempat tapak arkeologi. Dan Allah sebut Al-Quran, mukjizat yang keempat, kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, kami belayar. Wa mursaha, dan menghulurkan sauh untuk berlabuh. Kita lihat kapal Nabi Nuh ada sauh, Allah sebut ada sauh, ada anchor, ada Ankara. Bandar Ankara Turki ini diambil sepenuh kapal ini, bukan di Armenia sebagaimana yang didakwa dalam kitab Bible. Dalam Bible diceritakan semua peristiwa ini berlaku di Armenia. Armenia ialah negara Katolik yang besar di Eropah. Kalau tuan melihat melawat Armenia, mereka sangat klasik dalam agama. Mereka sangat menjadikan Gunung Ararat ini sebagai simbol bendera mereka. Gunung ini menjadi simbol dan mereka kaitkan dengan kapal Nabi Nuh. Mereka sebut Noah. Kita sebut Nuh. Dan inilah kajian perbandingan dalam konteks teknologi moden. Dan sauh ini ditemui sangat besar, tuan-tuan. Bukan satu, sangat banyak. Merata sepanjang perjalanan itu dapati sauh yang banyak. Ini mukjizat Al-Quran. Walaupun satu kalimah saja digunakan, mursaha, itu sebab kita fahami Al-Quran dalam bahasa asalnya. Bahasa ini bila terjemahkan hilang. Jabatan Perdana Menteri juga menyebut berlabuh. Berlabuh maksudnya proses yang tidak dalam mursa ini ada proses. Maksudnya turunkan sauh dan kapan berhenti perlahan. Bahkan dalam majriha itu maksudnya belayar dengan sempena, belayar dengan tidak dalam bentuk yang dalam terombang ambing, tetapi dalam bentuk yang sangat smooth. Dan ini menggambarkan dalam kalimah. Apabila terjemahkan, hilang terjemahan tersebut. Kita lihat batu seperti ini sebesar ini, tuan-tuan. Sepanjang perjalanan ditemui seperti itu. Subhanallah. Berapa tahun saya tak tahu, yang untuk menstabilkan kapal Nabi Nuh. Dan inilah kita dapat lihat. Kita tidak hidup zaman yang lampau bersama dengan Nabi Nuh, tetapi kita dapat melihat kesan-kesannya untuk kita mengambil intibat daripada peristiwa yang sama. Mesej setiap Rasul sama saja. Siapa yang menentang Rasul, mereka akan menerima akibat yang sama. Mesejnya sama sepanjang zaman, sepanjang pengusahaan Rasul. Pengusahaannya lah sama saja, siapa yang menentang kebenaran, dan orang itu akan musnah. Dalam banyak hal kita lihat,
yang bersama dengan kebenaran adalah orang minoriti. Selalunya kebenaran dipegang oleh kumpulan minoriti. Majoriti tidak menentukan kebenaran. Kalau kita lihat Nabi Nuh, hanyalah 80 orang saja yang menyokong Nabi Nuh. Dalam konteks sekarang, barangkali kalau Nabi Nuh dalam konteks sekarang hilang wang pertaruhan, tetapi Allah isytiharkan dialah yang menang. Dan Allah sebut juga dalam Al-Quran, wa hamalnahu ala dzati al-rahim wa dusur tajribi ayuna jazan liman kana kufir walaqad taraknaha ayatan fahal min mudakkir. Dan kami bawa Nabi Nuh bersama dengan mukmin yang beriman padanya di atas kapal yang dibuat daripada papan alwah. Alwah maksudnya papan. Papan loh itu adalah rata. Dan Allah sebut kapal itu bukan kayu bulat tetapi kayu papan. Bagaimanakah teknologi yang digunakan Nabi Nuh? Wadusur dan paku. Subhanallah. Allah sebut Nabi Nuh menggunakan paku dan papan untuk buat papan kapal. Dusur dalam bahasa Arab maksudnya mismar. Mismar maksudnya paku. Allah sebut teknologi paku, besi telah diadakan. Barat mengatakan dulu manusia hidup zaman batu. Kemudian hidup zaman tembaga, mereka berbohong pada kita. Dan untuk menafikan sejarah para rasul, sedangkan besi digunakan oleh Nabi Adam, sejak Nabi Adam lagi, dalam tarikh Tabari menyebutkan teknologi yang digunakan oleh Nabi Adam untuk membajak tanah menggunakan besi. Sedangkan kita diajar di Malaysia, manusia dulu mundur. Sedangkan Allah menciptakan manusia dulu yang maju. Allah mengajar sendiri pada Nabi Adam. Oleh sebab itu seluruh sejarah negara kita harus ditukar kembali berdasarkan paradigma kita. Inilah yang disebut apabila kita mengkaji tentang sejarah para rasul. Dalam kes ini kita lihat bahawa Allah menciptakan kabar Nabi Nuh dibuat daripada ad-dusur, daripada alwah. Ini ditemui di tempat kejadian. Maksudnya kapal ini pernah dirobohkan orang yang terdahulu dan mereka bawa sebahagian daripada struktur kapal ini dan ditemui di sepanjang kawasan gunung ini terdapat kayu seperti ini, kayu kapal Nabi Nuh. Ini dipanggil alwah. Alwah ini kalau kita kaji dengan carbon 14 radioaktif, dia menunjukkan satu masa yang sangat selari dengan apa yang Al-Quran sebut. Dan ini dibawa balik ke Amerika. National Geographic mengambil dengan banyaknya. Begitu juga Jepun ambil kayu ini balik ke lab mereka untuk melihat. Satu, mereka berminat dengan architecture, tidak dengan kebenaran. Tetapi sayang, umat Islam tidak pernah melihat keagungan ataupun sejarah yang terletak di sebalik kayu ini. Kayu ini nothing. Kayu buruk, tak ada apa-apa. Tetapi sejarah kebenaran Nabi Nuh yang Allah sebut itulah yang harus kita kaji kembali. Dan benar-benar alwah. Begitu juga kita lihat dalam kajian ini, mereka temu paku. Subhanallah. Allah sebut wa hamalnahu ala dzati al-rahim wa dusur. Dusur ialah paku. Paku yang besar dipanggil dusur. Dan dengan detektor, dengan metal detektor ini seperti ini, kita boleh cari dan ditemui rivet yang sangat besar yang mengikat struktur-struktur kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh buat dengan wahyu ilahi. Siapa kata manusia dulu mundur? Teknologi yang dipunyai oleh kaum Hud tidak dapat ditiru oleh orang sekarang. Teknologi arkitektur kaum Fir'aun tak dapat ditiru oleh sekarang. Siapa kata orang dulu mundur? Yang mundur orang sekarang. Teknologi ialah proses. Proses berhidmung yang panjang. Adanya komputer hari ini sebab adanya algoritma. Algoritma ini diasaskan oleh Al-Khwarizmi. Dan ilmu ini berkembang menjadi algebra. Kemudiannya berkembang lagi. Berkembang akhir sekali dia petik oleh manusia modern hari ini. Amerika petik teknologi hasil daripada benih yang ditanam oleh umat Islam. Itu maksudnya teknologi. Maksudnya ilmu orang dulu yang punya. Kita hanyalah kembangkan. Oleh sebab itu, begitu juga dengan architecture. Kita lihat arkitektur Nabi Hud tadi ada tandingannya yang ditemui tiang-tiang yang cantik terbaik dunia daripada arkitektur kaum Hud yang dimasukkan. Arkitektur ini ditiru oleh orang Yunani, orang Greek. Orang Greek meniru kembali teknologi yang daripada manusia yang pupus. Manusia telah hilang tetapi teknologinya masih ada. Ini ditiru oleh orang Yunani dan dibawa ke Rome. Rome membentuk teknologi yang terbaik dan sekarang orang seluruh dunia mengikut teknologi kaum yang pupus, iaitu kaum Nabi Hud. Siapa kata orang dulu mundur? Di sekolah kita ajar bahawa manusia dulu mundur. Manusia hidup zaman batu. Buktinya ditemuinya
alat batu dalam gua. Ada alat batu bukan maksud kita hidup dalam batu. Sekarang pun kita ada lusung batu, bukan mana kita hidup dalam dalam zaman batu. Bodoh punya penghujahan. Adanya lusung batu bukan mana kita hidup zaman batu. Kita hidup zaman teknologi lah. Tapi nak buat sambal belacan kalau tidak ada lusung batu tak jadi. Itu maksud daripada mereka. Mereka datang jumpa batu di Perak. Perak orang, Perak men, orang yang belum tamadun. Orang macam monyet lagi, kata Mak Saleh. Kita pahafal Perak men. Ini cara mereka untuk menjatuhkan, untuk menjajah. Sebelum mereka menjajah fizikal, mereka menjajah sejarah dan budaya. Ini ditemui dengan banyaknya. Wahamalnahu ala zat al-rahim wal-usur. Ini lusur. Ini kita panggil misma dalam bahasa Arab. Paku yang banyak, rivet yang besar ini mengikat struktur daripada struktur yang asas kepada struktur yang kecil. Di antara papan dengan papan diletakkan gam yang sebati dengan papan. Gam mengikat di antara papan dengan papan. Papan sudah jadi satu struktur yang satu. Teknologi ini kita tidak punya sekarang. Gam kita boleh pecahkan, tetapi gam yang digunakan kapal Lambinuh mengikat papan dengan papan sebagai satu jasad saja. Subhanallah. Ini teknologi yang tidak ada pada kita. Oleh sebab itu, mereka meneruskan kajian, tempat kajian. Mereka gali dengan di atas struktur kapal tadi. Mereka gali keluar makhluk ini. Najis, binatang, gajah senajah, zirafah dan sebagainya. Menunjukkan kapal itu sebagaimana yang Al-Quran sebut. Mempunyai binatang-binatang yang pelbagai. Setiap satu jenis, satu pasang yang akhirnya mereka diselamatkan daripada banjir yang besar. Inilah barangkali mukjizat demi mukjizat. Sejarah yang lampau yang kita lihat dengan teknologi baru yang banyak memberikan maklumat-maklumat baru yang kita lihat, tetapi mereka masih lagi tidak beriman. Inilah yang disebutkan bahawa dalam peristiwa ini dikatakan bahawa hatta iza ja'a amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kullin zawjaini sanaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul ila akhirih. Dan apabila dapur telah mendidih, maka naiklah kamu ke atas kapal dalam ayat ini. Dan ditafsirkan oleh petafsir dahulu mengatakan bahawa Nabi Nuh ada dapur dan dia lihat mendidih air di atasnya, maka itu bermulanya peristiwa banjir akan berlaku. Tetapi pentafsir moden seperti Dr. Zarlul Najar umpamanya, dia mengatakan bukan dapur tetapi gunung berapi. Sebab wafar tanur ini maksudnya dia tidak kata dapur, tetapi benda yang mendidih keluar daripada satu structure ataupun satu objek yang besar, wafarut tanur. Maksudnya barangkali, kata Dr. Zarlul Najar, ialah gunung berapi yang melaharkan, mengeluarkan bukan saja lava tetapi air yang akan menenggelamkan bumi. Inilah yang disebut dalam Al-Quran. Untuk kita mengambil intibar, dalam peristiwa bangsa ganjil itu juga Allah menggambarkan bagaimanakah peristiwa Nabi Nuh dengan anak Najah. Wahya terjadi bihim fi maujin kaljibal wa nada Nuh ni benahu wa kana fi mazali ya bunayyar kamana wa la takumal kafirin. Dan kapal itu pun berlayar dan menempuh gelombang ombak yang begitu besar, dan Nabi Nuh nampak anaknya berada di bawah. Lalu Nabi Nuh menyuruh anaknya, wahai nanda, naiklah bersama kami, irka mana, naik bersama kami, wa la takumal kafirin, dan jangan bersama orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabal ya'smani min al-ma', dan anak dia mengatakan dengan sombong, saya akan naik ke gunung sana dan akan menyelamatkan saya. Tetapi kata Nabi Nuh, qala la ansam al-yawma min amrillah, hari ini tak ada siapa yang selamat kecuali apa yang Allah rahmatkan dia. Wa hal bainama al-mauju, dan ketika sedang berdialog ini datang ombak yang besar memisahkan dan menenggelamkan anaknya, ayah yang bertaraf ulul azmi, rasul yang terpilih, tidak dapat memberikan hidayah kepada anaknya sendiri. Oleh sebab itu, inilah pendidikan. Tugas ayahlah memberikan pendidikan sebaik mungkin. Hidayah ilahi yang punya. Perjuangan yang harus kita lakukan, kejayaan bukan kita yang punya. Hanyalah kita berjuang, kejayaan hanyalah Allah yang tentukan. Tapi pemuda sekarang, dia kadang-kadang tersilap langkah. Dia nak kejayaan sekarang, kalau tidak sekarang, bila lagi? Ini salah pendekatan. Tugas anda lah berjuang. Kejayaan bukan kita yang punya. Nabi Nuh telah berjuang 950 tahun. Dan yang berjaya hanyalah kumpulan yang sedikit, 80 orang. Dan Allah istiharkan dia telah berjaya. Dialah contoh
Ulu Azmi yang diangkat sebagai simbol kejayaan Rasul yang diutuskan kepada manusia. Kapalnya menjadi simbol perjuangan kejayaan di tangan Allah, dan dia juga tidak dapat mendidik istrinya sendiri sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Darballahu mathalan lilladziina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lutin kanata tahta amdaimi min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughna min Allah falam yughna anhuma min Allah syai'an wa qila dukhulan nar man dakhilin. Sadaqallahu azim. Allah membuat persamaan pada orang kafir seperti isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Dua-duanya nabi yang tinggi martabat, tetapi isteri mereka tidak dapat diselamatkan. Dua-dua ini berada di bawah hamba kami yang semak soleh. Fakhonatahuma, dua-duanya mengkhianati suami mereka. Falam yughna anhuma min Allah syai'an, dan mereka tidak dapat, para nabi ini tidak dapat menolong mereka daripada azab Allah. Lalu dikatakan mereka, wa qila dukhulan nar man dakhilin, masuklah kamu kedua-duanya dalam neraka. Dan itulah sejarah pendidikan yang ditunjukkan oleh para rasul. Rasul tidak mampu untuk memberi hidayah kepada orang yang dia sayang. Termasuk bagi Rasulullah tidak dapat memberikan kasih, tidak memberi petunjuk kepada pakciknya sendiri yang dikasihinya. Itulah hidayat kepunyaan Allah semata-mata. Kita lihat di tempat penggalian di Iraq, di kawasan lembah Mesopotamia, ditemui loh seperti ini. Loh ini ditulis dalam bahasa Sumeria. Bahasa Sumeria ialah bahasa yang ditentukan oleh Nabi Nuh AS. Kalau kita lihat sejarah yang ditulis oleh Al-Tabari, Nabi Adam bercakap dengan bahasa Sumeria, dan anaknya 40 orang, dia bercakap dalam bahasa yang berbeza-beza. Bercakap dengan anak ini bahasa lain, ini yang lain, supaya bahasa ini berkembang. Dan Nabi Nuh juga disebut oleh Ibn Abbas tadi, di antara 80 orang yang beriman pada Nabi Nuh ini bercakap dengan bahasa yang berbeza-beza. Allah kembangkan bahasa untuk tujuan dikembangkan kemudian. Oleh sebab itu, ahli antropologi tidak dapat menjawab bagaimanakah bahasa di dunia semuanya bersaudara. Saya ada pengalaman. Saya pergi ke Romania tahun 1999. Romania baru saja terlepas daripada Rusia, daripada Soviet Union, yang mereka lah negara komunis asalnya. Saya pergi ke hotel, saya tengok hotel dia Tarik. T-A-R-I-K. Tarik. Tarik. Pintu ni tarik. Sama orang kita tarik. Macam mana orang Melayu boleh cakap sama dengan orang Romania? Tarik. Pun. Dan ini mengherankan saya. Bila naik ke hotel, yang bawa kita ke hotel itu, dia kata lembek, lembek, nak tukar lembek. Tilam dia panggil lembek. Orang saya, orang Kota Baru panggil lembek. Sekali lagi kata, say once more. Once again, lembek. Lembek kata, lembek. Bahasa sama dengan Kelantan. Orang Romania cakap sama, sebut lembek. Ini maksudnya ayahnya sama. Antropologi tidak dapat menjawab sebab orang Kota Baru tak ada hubungan langsung dengan Romania. Tak ada. Dan lantai dia daripada marmar. Dia sebut marmar. Kita sebut marmar. Orang Turki sebut marmar. Dan ini antropologi tidak dapat menjawab sebab antropologi mengatakan manusia daripada monyet. Tak mungkin dapat menjawab persoalan ini. Kenapakah manusia membilang 7 hari seminggu? Seluruh bangsa dunia, mereka tidak pernah ada convention. Tapi mereka bilang 12 bulan, 1 tahun. Dan hari pertama, hari Ahad. Seluruh bangsa. Sebab ayahnya satu. Sumber ilmu daripada satu. Oleh sebab itu, kita berpisah menjadi bangsa yang berbagai. Tetapi kita mempunyai ayah satu. Itu maksudnya daripada apa yang kita warisi hari ini. Termasuklah kalimah bahasa yang sangat banyak, yang sangat-sangat serupa. Nama mak ni ma semua dalam semua bahasa dunia. Semua sama. Mama, umi, mak, sebutlah apa dia lagi, mami, semua mak. Ayah pula pa semua, suruh pa semua, seluruh dunia. Menunjukkan bahawa ayah satu. Perkataan yang mula-mula bayi keluar ialah mama dengan papa. Mama lebih awal, papa kemudian. Bahasanya sama, semua bahasa. Dan ini menunjukkan bahawa bahasa inilah bahasa yang Allah ajar manusia. Wan lamal Quran, wan lamal bayan, khalaqal insan. Inilah sebahagian daripada keagungan ilahi. Dan mereka menemui bahasa Syria ini yang menceritakan tentang peristiwa banjir sebagaimana Al-Quran sebut. Kita tak boleh baca, tetapi mereka yang mengkaji bahasa kuno, bahasa Syria. Dan Rasul diutuskan dengan berbagai-bagai bahasa. Nabi Nuh diutuskan dengan bahasa Syria.
Nabi Musa diutuskan dengan bahasa Hebrew atau Ibrani. Nabi Isa diutuskan dengan bahasa Aramaik. Nabi Musa, Isa bercakap dengan bahasa Aramaik. Dan tidak ada satu pun bahasa Bible dalam bahasa Aramaik. Hanya ada satu perkataan Aramaik dalam Bible. Ele, ele, lema sabahtani. Itu satu-satunya bahasa yang masih kekal, bahasa yang dituturkan oleh orang Aramaik. Yang lain semua terjemahan. Bagaimanakah kitab yang asli tidak ada bahasa aslinya? Semuanya dalam bahasa terjemahan. Tetapi kita lihat Al-Quran ialah bahasa Arab yang murni. Itulah bahasa wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Dan kita resi sampai hari ini dan pelajarilah. Saya dan tuan-tuan, mari kita betul-betul mengkaji. Mengkaji Al-Quran sebab inilah Allah atas kepada kita. Untuk kita baca setiap hari. Inilah surat yang Allah utuskan kita untuk kita baca, untuk kita fahami dan laksanakan. Alangkah malang kalau kita ini jauh pada kita. Jadikan kita ini yang pertama kita lihat setiap kali kita bangun pagi dan mulakan dengan Al-Quran. Kita lihat kajian juga dilakukan tempat-tempat di kawasan Mesopotamia. Terdapat pohon kayu yang berdiri dalam pasir di dalam tanah. Bila penggalian lakukan, dia tidak jatuh seperti tempat lain. Maksudnya kayu ini dicabut oleh banjir dan dia kemudiannya bila banjir surut maka ada lumpur dan dia tegak. Dia tertanam dengan tegak, maksudnya dia tertanam ketika banjir. Begitu juga dalam kajian tasik-tasik besar dunia yang kadang-kadang kita panggil laut. Dia adalah air yang terperangkap ketika musim ini barangkali. Dan inilah kajian dilakukan. Terdapat di puncak gunung fosil seperti itu. Kawan saya, dia pakar ini, paleontologi, kerja dengan Petronas. Bagi dia, ini simbolnya di situ ada minyak. Tetapi yang menariknya, tak pernah ditemu di atas gunung. Tetapi dalam kajian ini ditemu tempat tinggi. Maksudnya, satu masa dulu, kawasan tersebut diliputi oleh air. Maksudnya sekurang-kurangnya, bukan kalau tidak laut pun, mungkin banjir inilah yang ditemui fosil-fosil paleontologi ini. Di ketih itu, nak cari patologi inilah yang ditemuinya minyak di ketih itu. Gali dua kali, sekali gali tak jumpa lagi. Kali dua kali tak gali lagi. Syarikat Inggeris dah peras, tak nak gali lagi. Dan profesor kita, kawan kita yang katakan, di sini ada fosil mengikut kajiannya, mengikut strata bumi. Gali lagi 100 meter lagi. Dan akhirnya temu fosil dan akhirnya kita temui minyak di ketih. Inilah orang kita yang mengkajinya, bukan kita sewa syarikat yang besar tetapi mereka tak ditemui. Dan kita lihat selepas peristiwa berlaku, Nabi Nuh berkampung di kampung 80 sebagaimana kita sebutkan tadi. Banjir telah surut dan semua mereka telah meninggal dunia, tinggal kecuali 3 orang saja. Nabi Nuh juga meninggal dunia, wafat. Yang tinggal hanya 3 orang anak Nabi Nuh. Yang pertama bernama Yafith. Yang kedua bernama Sam. Yang ketiga bernama Ham. Inilah kita sebut hari ini membentukkan 3 bangsa besar dunia. Dalam polis forensik disebut Semitic. Yang pertama Mongoloid, kitalah Mongoloid. Yang kedua adalah Semitic. Yang ketiga adalah Afrikano. 3 bangsa dunia yang lahir daripada ayah terselamat daripada banjir. Dan kita tanya orang Cina, apakah sejarah anda? Dia menceritakan ayah kami ialah keturunan daripada seorang yang terselamat daripada banjir. Setiap orang Cina tahu. Kami ialah keturunan daripada seorang ayah yang terselamat daripada banjir. Ayah mereka lah Yafith, sama seperti kita. Dan bangsa anak daripada Yafith ini disebut Mongoloid. Bangsa yang sama daripada Jepun, Korea, seluruh Mongolia dan alam Melayu, Asia ini keturunan daripada satu saja, iaitu daripada Yafith yang kita sebut Mongoloid. Inilah yang dilakukan oleh polis forensik. Apabila ada jenayah, mereka tentukan apakah darah mereka, sama ada Mongoloid ataupun Semitic ataupun Afrikano. Dan selalunya yang melakukan jenayah di mereka ialah Mongoloid. Bangsa ini tertabur seluruh dunia, menunjukkan bahawa kita bangsa yang bersaudara daripada 3 ayah. Asal daripada Adam AS, kullukum min Adam wa Adam min turab, inna akramakum indallahi atqakum. Kamu semua daripada Adam, Adam daripada tanah, dan yang paling mulia daripada kamu ialah yang paling bertakwa. Daripada 3 ayah inilah kemudiannya menjadi ayah yang kedua, membentuk seluruh manusia di atas muka bumi ini. Dan kita lihat pada hari Hajjal Wada, Rasulullah membuat khutbah yang cukup indah.
Rasulullah berkhutbah mengingatkan kita kembali asal usul kita. Ya Yuhannas, inna rabbakum wahid, wahai manusia sekalian, Tuhan kamulah Tuhan yang satu. Wa abakum wahid, dan ayah kamu satu. Ala la wadla li'abiyin ala ajamiyin, tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang ajami. Tidak kelebihan orang Arab ke atas orang ajami, orang bukan Arab. Wa la li'ajamiyin ala arabiyin, dan orang bukan Arab. Tidak ada kelebihan ke atas orang Arab. Wa la aswada ala ahmara, tidak ada kelebihan orang kulit hitam ke atas orang kulit merah. Wa la ahmara ala aswada, tidak ada kelebihan orang kulit merah ke atas orang kulit hitam. Illa bitaqwa, kecuali dengan taqwa. Rupa-rupanya kita sekarang ialah bersaudara. Dan kajian DNA menunjukkan demikian. Kajian dilakukan oleh National Geographic, yang tuan-tuan lihat dalam National Geographic itu, dia In Search of Adam, untuk mencari manusia pertama. Dan setiap DNA manusia ini berkumpul pada satu ayah saja. Bahkan kulit ayah pun dapat ditentukan dengan DNA. Sebab kita ni Y kromosom ini preserve setiap generasi. Mereka boleh trace kembali kepada ayah yang satu. Oleh sebab itu, dengan resminya, teori evolusi terpadam oleh kajian ini. Oleh sebab itu, buku teks yang digunakan di Malaysia kebanyakan berdasarkan kepada teori evolusi, termasuklah ilmu taksonomi, termasuklah ilmu tentang biodiversity. Ini semuanya telah palsu. Oleh sebab itu, di dua buku ini ditulis for outside USA only, yang dia telah cetak dan tak boleh guna di Amerika, dia jual pada kita. Tetapi kita tidak berfikir. Dan inilah yang berlaku. Seluruh manusia adalah bersaudara. Tetapi yang bersaudara inilah sedang berperang sekarang. Kita lihat di Palestin, di Syria, inilah akibatnya. Saudara membunuh saudara. Adik membunuh abang. Arab dengan Yahudi ini adik dengan abang. Ialah Nabi Ismail dengan Nabi Yaakob dengan Nabi Ishak. Nabi Ishak menurunkan bangsa Israel. Nabi Ismail menurunkan bangsa Arab. Mereka lah sepupu. Sepupu membunuh sepupu. Sama ada di Palestin, di Syria, dan di mana-mana saja mereka berperang. Yang abang membunuh adik, yang adik membunuh abang. Sedangkan Rasulullah mengatakan bahawa kita semua bersaudara. Dan kullukum min Adam, semua kita daripada ayah Adam. Bahkan di Myanmar kita lihat mereka dibakar, tidak diberikan ruang untuk hidup di bumi mereka sendiri. Demikian juga di Xinjiang, mereka sedang dibunuh. Sama ada kita sedar atau tidak dengan bagaimanakah China dengan Rusia berpakat. Negara yang dipunyai oleh Rusia bernama Turkistan Timur, Turkistan Asyakiyah, diserah kepada China, dan China ubah nama Xinjiang supaya dihapuskan etnik ini secara sempurna. Sebab China sangat pakar untuk menghapuskan. Mereka Al-Kufar ala millati wahidah. Dan inilah orang-orang Islam yang sedang dipupuskan di Xinjiang. Oleh sebab itu, kita tak pernah dengar tentang Xinjiang. Bulan puasa lepas, mereka tidak dimakan puasa. Yang lelaki ditangkap, yang tinggal perempuan, ini gambar lama. Mereka lah kaum yang sangat komited. Kita berperang antara adik sepupu dengan sepupu. Dekat dengan kita, ini di Tabat, beberapa tahun lepas. Juga peperangan di antara adik-beradik. Umat Islam sentiasa dilakukan seperti itu di mana-mana saja. Inilah gambar yang cukup menyayat hati. Mereka tidak dibenarkan untuk hidup negara mereka sendiri. Sama seperti yang berlaku di Myanmar dan apa yang berlaku di tepi negara kita. Dan kita tidak pernah kisah sebab kita lah negara yang berkecuali. Dan Asia lah dasar berkecuali. Sedangkan Islam tidak pernah berkita berkecuali. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita suruh kita bekerjasama dalam kebenaran. Kita tidak boleh berkecuali. Apabila saudara kita dibunuh, kita mesti sakit. Dan orang yang tidak sakit bila saudaranya dilakukan demikian, dua kemungkinan. Pertama, dia sudah lumpuh. Bila kena strok, dia tidak rasa bila kaki dia dipotong. Ataupun dia sudah mati, dia tak rasa apa-apa lagi. Inilah saudara kita yang sedang dilakukan oleh mereka. Dan mereka berjuang. Bagaimanakah Inggeris dengan Siam berpakat untuk menyerahkan negara Islam Patani dan juga negara Islam sampai ke Semenanjung Kera, ke Seketeng Kera, kepada diberikan percuma kepada Siam. Dan perjuangan masih berlaku dan kita berperang antara adik-beradik. Oleh sebab itu, kata Sayyidina Umar sebagai akhirnya, nahnu qauman azanna bil Islam, kitalah kaum yang Allah muliakan Islam. Faizab tawana al-insa bi ghairihi, dan sekiranya kita mencari kemuliaan selain daripada Islam,
azalallahu biha, Allah akan hina kita. Dan sejarah tadi menunjukkan kita sedang dihina di seluruh dunia. Maksudnya kita mencari kemuliaan selain daripada Islam. Dan saya sudah hina dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih parun wa nasuh.